PAU Terpadu Al-Kautsar bersama dengan Takmir Masjid Al-Kautsar menyelenggarakan Festival Ramadan. Kegiatan ini telah berlangsung pada Rabu 29 Maret 2023 di Aula Masjid Al-Kautsar. Bertujuan untuk menyemarakan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, Festival Ramadan ini diikuti oleh seluruh murid PAU Terpadu Al-Kautsar. Pada saat membuka Festival Ramadan, Ketua Takmir Masjid Al-Kautsar, Mas Agus A.S. Jahari berharap kegiatan ini dapat memberikan motivasi sekaligus kenangan terindah bagi para murid akan indahnya bulan Ramadan. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita harapan kita semua, ibu-ibu guru dan juga orang tua, wali santri semuanya bisa menjadi kenyataan, yaitu memberikan edukasi yang terbaik, contoh-contoh dan juga kenangan tadi, sehingga ini bisa memberikan bekal yang terbaik untuk mereka. Festival Ramadan yang mengusung tema Ramadan Karim, Ramadan Keren ini diisi dengan 3 perlombaan, yakni lomba menghias rumah menyambut Ramadan, lomba hafalan doa sehari-hari, hadis dan surah pendek, serta lomba kreativitas berupa kolase bentuk masjid. Para murid PAU Terpadu Al-Kautsar pun tampak antusias dan semangat mengikuti perlombaan. Festival Ramadan ini juga disambut positif oleh orang tua murid untuk mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan yang menarik. Senang ya, senang banget karena membuat kegiatan untuk anak-anak itu sendiri di saat puasa begini kan lebih lemes ya. Jadi kalau ada kegiatan ini lebih semangat. Kemudian nanti bisa dipakai untuk beribadah di rumah. Jujur anak saya lebih senang juga, lebih semangat, lebih berbahagia di menjalankan puasa Ramadan ini. Sementara itu, Kepala Sekolah PAU Terpadu Al-Kautsar, Siti Khadijah, menguraikan bahwa Festival Ramadan ini menjadi sarana untuk mengenalkan kepada anak tentang bulan suci Ramadan beserta ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Tujuan daripada kegiatan ini adalah yang pertama untuk mengenalkan kepada anak-anak tentang bulan suci Ramadan beserta dengan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya dan juga mendekatkan dan membuat bonding antara keluarga di rumah dan juga menjadikan kenangan atau memori terindah tentang bulan suci Ramadan bersama keluarga, teman dan juga guru yang ada di sekolah. Festival Ramadan PAU Terpadu Al-Kautsar diakhiri dengan pembagian hadiah serta piala apresiasi untuk seluruh murid. Tim Liputan, LNG TV.